Ekspedisi Sejuta Warna. Guys, balik lagi di channel Kisah Relawan. Kali ini aku bareng teman-teman Jelajah Toleransi bakal mengunjungi salah satu pulau yang sangat-sangat eksotis dan lumayan terkenal di Aceh khususnya Pulau Panjang. Pulau Panjang. Nah, Pulau Panjang itu salah satu pulau yang ada di daerah Pulau Banyak. Gimana keseruan di sana? Ikutin terus vlog sederhana ini. See you. Nah, faktanya Pulau Panjang itu salah satu pulau yang sangat keren di. Hai guys, kalian tahu nggak ini di mana? Kabarnya 11-12 sama Maldives. Yuk kita lihat gimana sih wujud aslinya Pulau Panjang. Sekarang kita udah naik boat, bentar lagi kita berangkat. Apa tuh? Nanti sepertinya kita singgah di Pulau Rangit dulu buat take foto dan segala macam. Baru kita explore Pulau Panjangnya. So, ini bakal menyenangkan, jangan di skip. Guys, bentar lagi kita gerak. Aku milih paling belakang biar enak ngerekam. Biro. Ini pulau ke kampung Pulau Balai. Desa Pulau Balai. Oh, oh, oh.
kita udah sampai di Pulau Panjang. Wow. Hai guys. Kalian harus kesini. Keren banget. Pulau semua. Wow. Kita di Pulau Rangit sebelum menuju Pulau Panjang. Nah, ini jadi salah satu spot menarik buat foto. Soalnya ada di sini tuh ada mercusuar yang bisa dinaikin, terus kita foto atau bikin video tuh dari atas, dan semua pulau di sekitarnya tuh kelihatan. Keren banget. Ini mercusuarnya. So, let's check it out. Kayak gimana view dari atas dari mercusuar. Nah, masuk ke sini tuh harus melewati tangga. Nah, kita hitung anak tangganya ada berapa. 1, 2. Tinggi mercusuarnya. Halo, masuk ke atas. Halo. Jadinya sekarang udah di atas mercusuar. Mercusuar paling atas, lantai paling atas. Dan ini view-nya luar biasa, guys. Gugusan pulau-pulau. Oh. Betah. Ini bakal mau pulang. Tuh. Sana ada pulau-pulau. Tuh lautnya, guys. Dari bawah, dari atas. Tuh, teman-teman. Wow, Indonesia keren. Finally, Rangit Island. Satu. Kalian harus nyusul ke sini dan ciptakan sejarah hidup kalian.
Guys, ada Alit, ada Zira, Ratu Filter, ada Cika, bukan Kak Dewi. Siapa lagi? Ada Mutia. Kok ada Mutia? Ada Alit. Terus ada Mutia lagi. Ada Alit. Ada apa ini? Kurang lebih seperti itu kondisi yang ada di keindahan alam yang ada di Pulau Rangit. So kalian harus kesini dan ya, ini tempat yang luar biasa indah dan mungkin nggak akan terlupakan untuk kalian yang akan berkunjung kesini. Nantikan video-video selanjutnya. Sekarang kita berada di Pulau Malelo. Jadi pulaunya tuh cuma ada pasir doang, nggak ada pohon-pohon. Ada dulu pohonnya, cuma udah pada mati pas waktu tsunami. Nah, pulau ini keren karena cuma pasir doang dan setiap sore atau siang tuh banyak burung camar di sini. Tapi udah pada kabur tadi pas kita datang. Tuh, view-nya kayak gini.